Ponsel ini memiliki layar berkualitas tinggi, di mana layarnya berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel. Layar tersebut mampu menampilkan gambar dengan kerapatan pixel hingga 395 ppi dan sudah dilindungi lapisan kaca Corning Gorilla Glass 5. Yang menarik dari layar Redmi Note 11 Pro 5G adalah dukungan refresh rate hingga 120Hz, yang membuat layar terasa super smooth ketika scrolling berbagai macam konten dan saat bermain game. Tak hanya itu, layarnya juga mendukung fitur HDR10 yang akan memanjakan pengguna Redmi Note 11 Pro 5G saat nonton Netflix ataupun layanan streaming lainnya yang mendukung HDR. Sertifikat IP53 membuktikan bahwa ponsel ini memiliki kemampuan tahan terhadap cipratan air dan debu. Namun jangan membawa ponsel ini berenang karena kemampuan tersebut hanya tersedia pada ponsel yang memiliki sertifikat IP68. Kemudian untuk bodinya memiliki frame flat yang menjadi tren saat ini. Bodinya cukup tipis dengan ketebalan cuma 8,1 mm dan bobot seberat 202 gram. Pada layar depan sudah ada pansul untuk menempatkan kamera depan. Bezel di bagian bawah masih cukup tebal, namun kekurangan tersebut tak jadi masalah karena tidak akan mengganggu saat menggunakan ponsel ini. Untuk segi dapur pacu, diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G yang mendukung prosesor dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset tersebut menjamin performa super ngebut saat bermain game, apalagi sudah ada prosesor 6 nanometer dengan clock speed octa-core dan didukung GPU Adreno 619. Ada 3 varian memori yang bisa Anda pilih. Untuk versi termurah memiliki RAM 6GB dengan internal 64GB. Lalu ada pula versi RAM 6GB, internal 128GB. Dan RAM 8GB, internal 128GB. Semuanya masih menggunakan Android 11 dengan antar muka MIUI 13 dengan segudang fitur di dalamnya. Tak ketinggalan slot microSD juga tersedia pada Redmi Note 11 Pro 5G ini ya guys. Resolusi kamera tinggi memang tidak selalu menjamin hasil foto dan video bagus. Namun kami yakin ponsel ini berbeda, sebab Redmi Note 11 Pro 5G menggunakan sensor kamera terbaik dengan resolusi 108MP yang didukung aperture 1.9 dan dual pixel PDAF. Selain itu, tersedia pula kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP. Kemudian, untuk kamera depan memiliki resolusi 16MP dengan aperture 2.4. Sama halnya dengan belakang, kamera depan ponsel ini juga bisa merekam video Full HD. Beragam fitur fotografi juga tersedia pada ponsel ini. Semua fitur siap Anda explore untuk menghasilkan foto dan video terbaik. Salah satu daya pikat ponsel ini adalah memiliki teknologi fast charging 67W.
Dengan teknologi tersebut, Xiaomi mengklaim baterai Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G bisa terisi 0-100% dalam waktu 42 menit dan 0,50% dalam waktu 15 menit. Kapasitas baterai yang tersedia juga sangat besar, yakni 5000 mAh bertipe lithium ion polymer. Fitur yang tak kalah menarik adalah hadirnya fingerprint sensor yang diletakkan pada bodi samping dan speaker stereo. Semua fitur tersebut semakin menambah daya tarik ponsel satu ini. Apalagi balutan desain Redmi Note 11 Pro terlihat sangat stylish dengan pilihan warna graphite gray, polar white, dan Atlantic blue. Smartphone ini dipastikan bisa mengakses jaringan 5G di Indonesia yang sampai saat ini hanya bisa diakses di kota-kota besar saja. Tak hanya itu, Redmi Note 11 Pro 5G juga memiliki dua slot kartu SIM bertipe hybrid dan dukungan Bluetooth versi 5.1 dan Wi-Fi 802 dual band. Fitur GPS dengan dukungan satelit GLONASS, BDS dan Galileo E1 akan memaksimalkan kemampuan navigasi ponsel ini. Selain itu, tersedia pula port USB tipe C dan jack audio 3.5mm. Berbicara soal audio, Redmi Note 11 Pro sudah mendukung Hi-Res Audio Certification yang menjamin kualitas audio ponsel ini ya guys. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G akan dipasarkan secara global dengan harga mulai dari $329 untuk varian RAM 6GB, internal 64GB. Sedangkan untuk versi RAM 6GB, internal 128GB dijual dengan harga $349 dan $379 untuk versi RAM 8GB, internal 128GB. Harganya memang tidak bisa dikatakan murah karena dijual dengan harga di atas 4 jutaan. Perlu diingat, harga Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G merupakan harga global. Kemungkinan besar harga di Indonesia akan sedikit lebih terjangkau sehingga ponsel ini bisa menjadi alternatif bagi yang mencari smartphone 5G di kelas mid-range.